Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman. Peserta setia Halo kita. Pak. Aduh. Masya Allah. Gimana Masya kabarnya? Allah. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah sehat. Maaf ya. Bagaimana sehat Pak? Ya, Alhamdulillah. Menuju sehat. Loh, kok menuju? Kenapa Pak? Iya. Mencurigakan sekali. Cuacanya agak kurang bersahabat. Ya, Ya sih. Alhamdulillah. Still Malam hujan, sehat. siang panas. Oh, udah patuh. Halo, patuh. Bener kan? Gak Harus kenal. dipancing. Nah, satu. Malam, gimana kabarnya? Masih connecting. Oh iya. Malam, Pak Toh. Halo, malam, Pak. Ya, gimana kabarnya? Ya, baik-baik. Sehat, alhamdulillah. Gimana nih? Dua peserta kesayangan Progres. saya. Setia menemani Pak Mentor. Aduh. Sampai mana ini progresnya, wey? Anyway, ini kan pertemuan ke sekian. 23. Sekian dari akhir. Jadi seharusnya kita sudah melewati beberapa rintangan artikel, studi, dan Oh dojo, iya, Pak. dan artikel lagi, terus lokal Dan dojo setup, lagi. dojo, dan beberapa checkpoint lainnya, dan akhirnya kita Dan sudah project lagi. selesai. Nah, pertanyaannya, so what do you get from this course? Apakah, gimana? Apa yang jadi bingung ya, Pak Rahman dan Mas Sato dan teman-teman lain? Gimana? Udah Yang lanjut. beres? Belum? Atau nggak ada pertanyaan? Lagi bikin konten, Mbak. Bikin konten, oh baiklah. Gimana tuh prosesnya bikin konten? Cuma bikin landing page doang. Oh. Saya nggak mau bikin tempat-tempat ah. Ntar lama lagi, nggak kelar-kelar. Akhirnya sebuah keputusan. Halo, tantar. Sambil ngejar tayang juga, udah mau habis ya jam belajarnya kita. Tinggal 2 hari. Betul sekali. Ini ada yang dilaporin tadi. Pak, kalau kalau mau buat kayak e-commerce gitu, yang sistem keranjang, ada jam tak? Atau Jam pun? untuk sistem keranjang. Wow, interesting question. Bapak Nah, ingin ini menciptakan baru e-commerce? Sangat menarik. baru itu pertanyaan itu yang belum saya punya jawabannya. Aduh, jam for e-commerce. Kayaknya udah ada kemarin kasih lihat ya, cuma aku lupa namanya. Pernah deh, bentar lah ya. Cari di history. real, siap. Tapi jangan yang rumit, yang sederhana aja. Waduh, itu. Waduh, itu. Emang Karena ada yang gak rumit? e-commerce tidak ada yang tidak rumit, Pak. Berarti harus bikin verifikasi juga itu. Gitu gimana, Pak? Oh Cara iya, bikin verifikasi, namanya Pak? Solidus. Oh iya, baru inget tuh. Ah, Solidus. Ya, solid banget. Solidus. Solid as. Ya itu dah, gimana dah Sip, Pak, bacanya ya. dah? Solid. Ini dia jawabannya. Ya, saya mah jadi afiliator aja dah. Perkenalkan produk orang lain. Jadi ini gratis sih, bener. Nah, dan dia namanya Solidus. Gitu. Ini rails banget ya. Coba kita lihat ininya, kodenya. Let's see. Tuh, lihat pada akhirnya dia menggunakan Docker ya teman-teman. Nanti habis ini tolong pelajari Dockernya untuk melanjutkan ke next Masa level. jadi ini, Pak? Jadi bonus ini, Pak. Bonus stage ya. Di 2 hari Bonus terakhir. stage. Belajar Docker, Pak. Puyeng. Yang puyeng ininya laptopnya. Oh gitu. Harus kuat dan tangguh ya, Pak. Harus bisa RAM-nya gede. Soalnya apa? RAM itu OS di dalam OS gitu. Virtual OS. Emulator, emulator. Wah, well, iya betul.
Ya, begitu berarti Tuh. harus Ini minimal. nyalainnya juga pakai Docker. Ya, mungkin ada cara lain ya, tapi dari sini sih kayak gitu. Tuh, bundle add solidus. Udah. Udah sih. Ya. Mungkin ada kalau mau dicoba, coba cobain aja. Soalnya nih ini mah to the point sih langsung kalau misalnya. Tapi kalau pengen environment-nya sendiri tadi pakai Docker, maksudnya gitu. Bukan harus Docker ya. Biar nggak kemana-mana aja. Itu lihat immigration, migrate sama ya, sama. Udah sih sebenarnya. Magic keyword of Rails. Migration, seed, load, dah. Ya, generate controller, generate ini. Eh, suaraku jelas nggak? Apa mati? Jelas, Pak, jelas. Oh, jelas. Jelas, jelas. Okay. Tuh, tetap pakai turbo link. Udah tuh. Oh, di clone aja tuh. Ini udah. Udah jadi. Eh, bener-bener nih. Jadi, penasaran. Cobain. Mari kita coba. Atau hari ini ya. Terima kasih atas inspirasinya, Pak. Betul. Habis ngapain lagi ya? Bentar. Materi itu udah beres kan? CD. Jadi apa namanya? Rubia. Misalnya di sini ya, Charles. Mana share screen-nya? Eh, nggak bisa gitu ya. Biar kelihatan semua ya. Ngeblok nggak? Ngeblok ya. Sebelah sini, sebelah sini. Belum terlihat apa-apa, Pak. Oh, belum. Sekarang gimana? Masih di GitHub. Jadi gitu. Eh, udah. Oke. Baik. Oke. Sip. Jadi cara mengikutinya ya ada clone sudah cloning into solidus ya. Kalau cloning mah kita cuma perlu ngingkit, tapi kalau menjalankannya perlu dependensi. Nah, if you are using PostgreSQL maka harus seperti ini. Atau connect to GitHub. Ya, yeah, nggak bisa. Fail. Wait, 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 wait. Something wrong. Ini kan solidus ya. Terus. Unknown error lagi. Solidus, solidus, you. Mungkin beda. Ini kali. Bener kok. Bener kok ada. Berarti apa ya? Bisa. Suka ada aja. Bisa ya, teman-teman. Ya, harap bersabar aja dengan apa koneksi internet untuk penurunan git. Oh, Mas Yoga. Ini free session ya, jadi silakan bertanya dan menunjukkan karya kalian yang sudah di ya, sudah dikumpulin belum? Mana ini ya? Formulirnya ya. Gimana nih ceritanya? Harus ada yang cerita nih projectnya. Ada yang kurang atau lebih? Ini mas sambil jalan, kita menunggu. Gimana nih? Ada nggak? Teman. Ada apa, Pak? Ada. Mana-mana? Ada apa? Yang sudah dikumpulin, mana? Waduh, itu Kumpulin. masalahnya belum dikumpul, Pak. Kenapa belum dikumpulkan? Mana? Ini Sebentar, aduh. live terakhir ini kan. Mana Masih mana? ada
Selasa Rabu, Pak. Selasa Rabu terus ngeceknya kapan? Oh, iya juga sih. Parah. Ntar, ini mana ini? Linknya nggak ada lagi. Masih 25% ya. Mengisi pengumpulan tugas. Oh, ini dia. Pengumpulan tugas. Lihat siapa saja yang sudah dan belum. Satu sajipan saya. Nah, jangan bilang kalian belum mengumpulkan, baru satu terakhir ya. Lima, wah, oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ada angka. Nggak ada di 20 nih. Mas Henry, Edwin, Setebudi, Hanif, dan Miss Imana. Oke. Yang mana pada hadir? Enggak. Oh, Mas Yoga mana Yoga? Atau mana atau? Oh, Mas Yoga belum ada. Belum, belum. Iya, upload dong, upload, upload. Mungkin besok lah. Besok. Dari kemarin kita udah lihat Kebumen Belum, Aspirasi. Pak. Ya. Sejarah Indonesia ku. Yang mana ya? Biar besok di review yang lain maksudnya, yang belum. Detik-detik kemerdekaan. Wih, pertemuan di Dalat. Oh, iya. Sign in sebagai admin. Fungsi kah? Wih, berfungsi. Oke, terus saya nambahinnya gimana? Oh, nambah sejarah. Wih. Nah, itu errornya tadi home-nya ya, Mas. Saya yang punya sejarah Indonesia ku. 1, 2, 3, berarti punya Mas Setia Budi. Ahmad Didi, Setia Budi. Home-nya Mas Heron. Add history. Sejarah baru. Apa ya? Penunggu. Oh, berapa ya penunggu? Ya, itulah. Let's see, apakah pembacaan tanggalnya? Description cannot be blank. Good. Keterangan. Okay, mantap. Good. Sip. Next. Napak tilas. Oh, ada Mas Kesang sama Mas Yoga sama Mas Agus yang tampaknya belum mengumpulkan. Ayo segera mengumpulkan. Ini kita lagi cek. Cek review, discuss, anything. Kalau ada kesulitan, oh ini yang error kemarin. Zooming udah beres, tapi kita cek aja. Oh ya. Ini ya, ini mah admin ya. Mana caranya? Saya tidak. Bukan pengen jadi admin. Oh iya, ini cuma menampilkan. Baik-baik. Lupa. Prosesnya. Dia lebih ke menampilkan chart. Oke. Next. Ini belum. Mas Henry. Gimana Mas Kisang? Ya Pak, tinggal ini Pak, deploy hero ku. Sama mungkin ada kendala sedikit sih. Nah, boleh itu, kendala itu. Oh ya. Boleh di-share screen, mari kita selesaikan kendalanya. Ya. Wih, ini cakep banget ini foto siapa ini. Pak Presiden kita. Sedikit sih. Belum tahu caranya sih Pak.
Oh, Nah, boleh, saya. boleh, boleh. Kalau gitu kita share screen aja. Nanti saya pindah ke situ. Iya. So, silakan. Saya sudah cari-cari di Stack Overflow, tapi nggak paham caranya. Ini, Pak. Nah, kan ketika apa? Ketika URL-nya apa? Slash artikel, saya bikin nambah kelas CSS aktif gitu, Pak. Nah, itu di kalau saya di searching-searching tuh kayak gini, Pak. Artikel slash. Cuma kendalanya ini misalkan kalau saya pindah lagi, misalkan kayak gini, pengen saya kan CSS kelas aktifnya masih tetap ada, Pak. Ini kan, tapi karena URL-nya sudah beda, nah ini nggak kebaca lagi. Pengen saya yang apa? Yang kayak regex itu yang mengandung URL yang mengandung artikel ini nambah kelas aktif gitu. Itu yang saya belum nemu caranya sih, Pak. Sama ini sih, kalau saya inspect tuh, nah ada warning ini sih. Ini kan saya pakai Bootstrap. Ada warning kayak gini sama dropdown-nya itu kadang bisa diklik, kadang bisa enggak gitu. Enggak tahu kenapa. Gara-gara ini ya. Apa? Codingan ini ya, Pak. Mungkin itu aja sih. Sebenarnya kalau ini mau diabaikan, saya tinggal deploy ke Heroku, Pak. Main sebenarnya udah pertemuan sebelumnya udah sambil apa live itu sambil cuma Tadi. ketinggalan sambil nyoba sambil liatin malah ketinggalan malah bubar nggak malah apa kayak ada yang keskip stepnya Okay. itu aja sih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tampaknya secara prioritas mungkin upload dulu aja urutannya. Upload dulu, baru kita benerin ini. Gimana? Setuju? Setuju, Pak. Oke, kalau gitu sekarang buka folder apa? Folder di Explorer ya berarti. Yang isinya project ini. Mana mana? Yang ini. Iya, Pak. Oke, kalau gitu ke address bar yang di Explorer. Dan di atas tuh yang tulisan DTTS-nya itu pencet. Yang ini, Pak. Bukan, ya, tapi yang sebelah kosongnya. Oh, ini. Kemudian dipencet dulu, kemudian buka bukan. Bukan Ya. dipencet yang ada tulisannya. Masuk dulu. Kemudian pencet bagian kosong di sebelah tanda panah tulisan blog itu. Ini di tengah. Mas, kursornya ke sebelah tulisan. Kita. Iya, apakah pakai terminal atau git bash? Biasa biasanya, Pak. Oh ya udah, kalau gitu pakai git bash. Oke, sudah masuk. Nah, sekarang Heroku login dari situ. Heroku spasi login. Oh, berarti ini sudah pernah di deploy belum? Belum. Oh, belum. Enter. Enter ya. Nanti ya bakal terbuka browser yang nyuruh login. Kalau memang belum login. Login. Yang kalau belum punya berarti sign up.
Jet letter. Oke, okay, bisa ditutup. Ininya, satu tab ini bisa ditutup. Gimana, Pak? Browser ini bisa diabaikan, bisa ditutup. Oh, diabaikan. Nah, kemudian di situ udah login sebagai email yang barusan tadi didaftarkan ya. Nah, Yeah. habis itu sekarang Heroku create nama domainnya, Heroku spasi create, kemudian nama aplikasi yang diinginkan. Huruf kecil semua, kalau dipisahkan katanya berarti pakai tanda minus. Create. Ini create nama Betul. apps-nya, Pak. Betul. Ini. Ya. Gender, Pak. Enter. Sudah di enter. Sip. Nah, setelah itu baru git init di sini. Ya, kayaknya udah ya git init. Kalau gitu git add. Ini bawaan generate ini. Ya, berarti sudah initnya. Tinggal add. Ya. Sip, terus git commit. M, betul, tanda string, pastikan. Jangan lupa ini servernya dimatiin dulu ya. Kalau tadi ada yang lagi nyala. Oh, yang ini, Pak. Rel S-nya, rel servernya mati dulu. Yes, set down dulu. Oke, enter. Kemudian git push Heroku master ya. Ini jelas ininya master nama branch-nya. Oh iya, berarti ini jempolnya belum dibenerin ya? Kayaknya bakal error. Kelihatannya. Ya, jempolnya masih Nah, enggak di fail kan? Nah, sekarang kita ya, ke di jempol fail dulu. Ke jempol dari project tadi. Ganti. Ada di bawah biasanya. jempol di mana ya? Paling bawah, nah itu Oh, jempol ini ya. saja, betul betul. Oke, bisa di close aja itu. Nah, itu yang SQLite baris 13 di cut, pindahin ke bawah. Baris itu di cut, di block, kemudian di cut. Pindahin ke bawah, nanti ada group development. Nah, itu taruhnya di dalam grup development. Ini baris 50. Baris 50 boleh. Poin. Kemudian di paling bawah tulis grup titik dua apa? Simbol production. Seperti baris 67, tapi teksnya diganti jadi production. Production, spasi itu. Kemudian gemnya isinya adalah PG.
atau Postgre ya maksudnya. P dan G. Save. Coba kita lakukan ulang get add, git apa tadi? Git commit, kemudian git push. Oke. Ada yang satu yang lupa, Mas. Maaf. Sebelumnya bundle update dulu. Bundle update. Ya, di situ aja di git tadi. Oh, di. Bundle update. Pakai git. Enggak, bundle update. Langsung bundle. Ini, Pak. Ya. Kalau habis ini sih git add, git commit dan git push lagi. Udah habis Masih itu. proses ya? Ya, masih. Sepertinya masih. Oke. Sambil ngobrol aja ini Mas Agus gimana? Sama siapa tadi? Nah, itu udah beres. Nah, ini akhirnya ada Mbak Betty. Gimana? Mbak Betty. Sudah menyelesaikan? Sudah kesulitan? Belum, Mbak. Suaranya belum ada. Git commit, sekarang git push. Ya. Gimana? Belum buat proyek, Pak. Oh. Ya, silahkan di apa? Ini sekalian nih, ini lagi deploy. Mas, Gesangnya lagi deploy. Udah pada deploy. Mbak Betty Tenang, udah? Bu, saya belum ke Bu. Ya, kerjain. Biar bareng-bareng aja. Nah, ini udah. Nah, sekarang kita lakukan belum bisa Mas Gesang. Rails Belum DB bisa. migrate dulu. Kan ada database-nya ya. Jadi harus lakukan Heroku run. Nah, berhubung kita sedang menjalankan yang ada di Heroku, jadi Heroku spasi run spasi Rails spasi DB migrate gitu. Oke. Sip. Kalau memang punya inisial data seperti Mas Hanif kemarin, maka Heroku run Rails DB seed. Tapi tampaknya ini enggak ada ya. Gak ada sih. Yang sit-sit itu gak coba. Nggak ada. Ya udah berarti ini sekarang bisa langsung coba lihat di browsernya dengan Yang alamat tadi, yang Pak. alamat tadi yang tadi udah dibuat pas Heroku create. Tadi kan ada namanya itu blog put itu. Yang ini, Pak. Ya ya. Bukan, bukan. Oh, ini untuk kitnya. Itu git-nya. Jadi kita itu kan Heroku itu sebuah nama domain server yang
yang sifatnya punya aplikasi gate gitu. Nggak bisa langsung, kita bisanya nama domain, yaitu tadi. Halo, Mas Pisang, Ya. layarnya hilang. Layarnya hilang. Coba share screen lagi. Nah, tulisannya adalah nama tadi aplikasinya blog.ri ya. .herokuapp.com. Pakai titik dulu. .herokuapp. Iya, habis itu Heroku APP-nya disatukan, nggak pakai titik. Kayak gini ya. Nggak, disatukan langsung. app.com. Sip. Oh, langsung. Mantap ya. Oke, bikin URL, artikel. Oke, nah, jadi kan dengan begini nanti modifikasinya ke URL yang tadi dengan cara seperti tadi, git add, git commit gitu ya. Jadi modifikasi aja di lokal. Sekiranya sudah oke, maka lakukan tahap yang tadi. Gitu ya. Cukup jelas ya, Mas Kisang? Coba. Oke. Terus tadi, apa lagi pertanyaannya? Aktif link ya? Iya, Pak. Oke. Nah, jangan lupa ini langsung kirim di formulir apa, pengumpulan tugas ya. Iya, Pak. Nah, jadi kan udah ada tuh URL-nya. Nah, udah ada screenshot-nya gitu kan, udah lengkap. Tinggal kumpul. Gitu ya, Mbak Betty juga bisa begitu. Dan teman-teman kalau ini terputus, itu silahkan gabung lagi aja. Sekarang, Berarti sudah ya, Pak? eh, apanya? Bagian uploadnya udah. Tapi kan pengen ngebenerin active link. Oh, yang tadi. Nah. Itu kasusnya gimana? Kalau apa? Harusnya apa maksudnya? Yang saya inginkan ini sih, Pak. Ketika dipencet, pindah ke Ya, maksudnya kalau ini kan ketika naik, yang ingin saya ini ketika apa URL-nya mengandung artikel ini Pak, apa menu aktifnya itu ini CSS-nya itu ada. Kalau yang pakai yang ini kan cuma sama persis ya slash artikel. Tapi kalau ada slash-nya lagi enggak, yang kode ini enggak dijalanin lagi Pak. Soalnya beda-beda current page itu sih. Gitu ya. Ya, Gimana ini ya? kan kalau Oh iya, aku tahu. Pindahin aja ininya. Apa namanya itu? Indikatornya. Indikatornya ini kan dari controller. Ini ya, artikel ya. Ya kan halaman berarti itu ini muncul. Itu di ya, bagaimana tadi? Pak Betty gimana? Sudah mengerjakan sampai mana? Belum, Mbak? ini tadi keputus sendiri, Pak. Iya. Gak apa-apa, Tak lanjut kira aja. aku. Mbak Betty-nya udah sampai mana tadi? Baru mau install ulang Ruby, Pak. Seorang Ruby, oke. Ya udah, sambil di share screen aja, nanti tinggal bolak-balik ganti-ganti di layarku bisa.
Jadi bisa sekaligus terpantau. Teman-teman lain juga boleh kalau ada pertanyaan, pengen share screen, bisa gonta-ganti layarnya aku akses. Mas Ato, Mas Yoga, Mas Gesang, silahkan. Pak, mau minta tolong dituntun untuk install apa ya, untuk panggil vendor. Vendor. Iya, vendor. Vendor. Bisa nggak, Pak? Bisa nggak ya? Cara panggilnya. Cara panggil vendor. Karena kan kalau ambil template tuh kadang-kadang ada folder vendor. Kalau di sini kalau nggak salah, yang template saya pakai ada Bootstrap icon, box icon, HP email form, sweeper. Nah, itulah vendor-vendor yang third party ya. Di Oke. situ ada langsung JavaScript sama CSS rata-rata di setiap folder. Oke. Saya share screen dulu. Ah. Ini lah vendornya. Sudah saya masukkan file-filenya di sini. Baiklah, itu banyak Mungkin unik satu ya, aja cara kali ya. Satu Mas ambil yang bootstrap aja kali ya. Ato kan Oke, gimana, Pak? pakai yang saya tahu itu caranya yang kemarin kita akan Di manifestnya ini, config manifest ya. Bukan. Oke, jadi pertama itu ke config asset yang ada di apa itu namanya? Config, kalau nggak salah. Config Eh, config manifest. man, config manifest, ya itu juga. Itu kan udah. Tuh, Linktree ke vendornya JavaScript. Tapi Jadi nggak jalan, gue. berarti mungkin titiknya yang kurang apa? Kurang ya. Apa path-nya? Titik-titiknya harus dihitung. Hitung lagi, bener nggak itu mundurnya segitu? Tapi begini ya, dia cara penulisannya ya. Ya, cara penyusunan begitu. Jadi maksudnya adalah link tree masuk ke foldernya apa? Jadi ini tuh nama folder dulu. Habis itu filenya ekstensinya apa yang mau diambil? Kalau direktori ini, Kalau directory itu yang benar. Sorry, kalau link tree itu nggak pakai ekstensi, semuanya diambil. oh, link tree, Kalau Linktree direktori yang semua ya, enggak, directory yang cuman directory. file per file. Oh, Nah. cuma direktorinya aja. Oke, okay. Coba. Coba dulu. Ya. Oke, terus kayaknya kita balik ke layarnya Mas Gesang sama Mbak Betty kayaknya. Mbak Betty bisa mulai langsung install, nanti lanjut. Mas Gesang boleh dilihat lagi. Oh ya, Kayaknya pasti sempat keluar tuh. iya. Fatur Rahman juga kalau mau lanjutin bikin konten boleh dibarengin. Dia bawa. Biar sih gimana? Bisa switch 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 gitu. Oke. Mana tadi kodenya? Ternyata saya udah pernah bikin belum selesai. Saya hapus aja lah. Oh. Yang benar tadi yang mana? Blog good. Ini. Broker apa? Ayo. Yang dihapus yang ya, jalan. Double, Pak. Saya pernah Hati. bikin ternyata. Ya, jadi kita sudah menyaksikan banyak cara untuk bikin aplikasi di Heroku ya. Ada yang ngetik dari command prompt, ada yang lewat webnya. Itu. Jadi intinya adalah bikin subdomain dari Heroku app.com melalui Heroku.com. Oke. Tapi pelajaran ini sama sekali tidak di-endorse oleh Heroku ya. Anyway, kita sekarang lanjutkan pelajarannya tentang apa tadi? Pengen masukkan YouTube. pengen Hai, kenapa tinggi Heroku? Tolong endorse bapak satu ini. Ada. Masa Digital Ocean mulu yang tampil kan? Sekali-kali Heroku lah. Sering dapat iklan ya. Iya.
Ini belajar apa, Pak? Itu tadi mana kontrolernya kok di sini? Kira yang terbit. Oh ya, iya sih. Maksudnya cuma sekarang kan penerapannya. Salah. Penerapannya adalah kan kita pengen ya ambil logikanya dulu yang tadi bahwa setiap application HTML ERB dipanggil, ya kan? Itu terus pengennya apa tadi? Pengennya link tersebut dapat kelas namanya aktif gitu kan? Ya, kelas aktif. Dapat kelas namanya aktif jika. Nah, jikanya ini yang mempengaruhi. Jika sebenarnya yang aku baca adalah bukan jika alamatnya itu, tapi jika kontrolernya itu kan. Coba, jika benar-benar artikel kan? Artikel dan subnya kan maksudnya? Iya. Yeah. Satu, dua, tiga, berapapun kan? Iya. Yeah. Oke, jadi yang bisa garis miring articles tulisannya itu kan berarti ada di controller artikel. Coba kita lihat. Atau apa namanya di sini? Masnya bikinnya. Ini tadi asumsiku ya, namanya artikel. Bukan kayaknya. Ya, nafs artikel pas masuk ke method. Nah, tadi yang mana? Nah, kita tahunya lihatnya dari route, bukan dari sini. Dari sini ini tujuannya. Mana articles? Oh, pakai resource ya? Iya, Pak. Okay, well. Resource, articles, resource, comments. Duh, berarti dia masuk ke article controller. Itu coba sekarang article controller. Kemudian dia udah otomatis ya dengan pakai resource itu. Maka create show-nya di coba ke bawah show ya, show. Ah ya, dia ambilnya ke show. Nah, itu. Jika ketika parent show. Berarti gimana kalau kita kasih tanda di sini gitu. Bahwa kemanapun dia, dia dapat satu variabel yang namanya articles gitu. Jadi dia dibilang aktif gitu. Nah, jadi langsung aja ini kasih kelas aktif yes misalnya. Enter, bikin variabel, apapun variabelnya. Enter. Ya, baris 11. Misalnya namanya adalah URL aktif. Sama dengan true. Bukan. Tadi kan oh iya, iya biar aja. URL aktif sama dengan true. Karena kan tadi udah ada if else-nya di sana ya. Nah, jadi nanti kita bakal mencari URL aktif ini. Coba lihat. Ke application ERB, HTML ERB. File application HTML ERB. Yang di sebelah route ya. Nah, tadi yang bagian if. Nah, sekarang nggak lagi nanya if current page. Tapi if apply apa tadi namanya variabelnya? URL active true. Nggak perlu pakai itu. Itu kan ada articles-nya, nggak perlu. Nah. Biar kebaca dulu ya, biar kebaca. Jadi kita turun ke bawah. Kalau ini mah belum, mungkin biar nggak bingung ya maksud saya. Jadi sama dengannya dihapus. Nah, yang itu sama dengan dihapus. Sip. If URL aktif, baru kemudian turunin. Enggak, maksudnya si ini ya, si tanda rubinya, tanda persennya tetap di baris 29. Cuma kita nulis lagi. Oh, gini aja tuh. Biar enggak pusing, gini aja.
Tulis di baris 28 aja. Pindahin itu ke baris 28. Nah. Oke. Terus yang A sampai nafling turunin ke baris 29. A, ya A tanda anchor itu dari tanda sikunya, ya, tanda tag-nya sampai nafling di blok dekat. Nah, pas itu di sebelah HRF yang di 29. Ya. Nah, gitu. Jadi oke, misalnya itu langsung spasi aktif gitu. Di nafling-nya. Aktif, baru tutup tanda petiknya, petik duanya, pencet sekarang. Sekarang. Di sebelah aktif tutup. Ya, terus. Oh, udah bener. Tadi harfnya pakai spasi. Harus ada spasi. Oh, iya. Jangan ditempelkan. Oke, okay, habis itu yang di sebelah, di baris 28, paling ujung itu ada tanda petik, itu hapus. Oke, okay, jadi maksudnya jika URL aktif, maka kelasnya nafling aktif, gitu. Nah, sekarang... Paling tambahin N ya, Pak? Ya, betul. Kalau udah selesai, N. Tapi kalau nggak aktif, kita berarti pakai else, kan? Ya, else, berarti enter ke bawah. Dari situ enter, terus ruby tag else. Ini pakai pakai tag ini. Ruby ya. Ya, itu disebutnya ruby tag. Terus else, baru tutup ruby tag-nya. Kemudian enter. Enter lagi. Nah, baru itu yang copy baris 29 tapi nggak pakai aktif gitu maksudnya. Udah mulai kebayang ininya? Kebaca alurnya? Iya, Pak. Nah, cuman kok ada yang aneh ya? Warnanya ada yang aneh, kayak ada yang salah ketik ya? Iya, yeah. Ini apa harus pakai plugin ya? Tapi nggak tahu, kalau nggak apa-apa ya berarti cuma masalah warna-warna di ini aja. Dan satu tiba petik-petik ini udah lupa petik. Nah, tampak nggak apa-apa ya. Oke, nah kemungkinan besar ada satu error nanti di kelas current page-nya. Tadi current page-nya slash artikel kan? Nah, iya. Yeah. Itu dikasih or ya or kan ya or. Jadi kalau aktif atau dia ada di garis di ya, jadi current page-nya sama dengan jadi situ kasih or ya. Or itu tandanya apa di Ruby? Nah, itu baru silakan. Ini pipeline tuh. Terus itu tulisannya adalah current page tanda tanya baru itu tadi apa tadi? Garis miring aktif ya. Garis miring artikel. Itu. Nah, jika ini terpenuhi, maksudnya salah satu terpenuhi, maka dia masuknya aktif. Kan gitu maunya ya? Iya, Pak. Oke, coba. Dicoba aja. Kalau ada salah ketik, ya kita akan tahu setelah ini. Udah dinyalain, terpenuhi. Itu udah benar? Yang ini ya. Masih oh masih belum baca artikules garis miring satu berarti dia dianggap false ya? Iya cang. Berarti naruhnya mungkin bukan di situ. Di mana lagi dia naruhnya? URL underscore aktif. Bentar. Itu T-nya pakai kecil atau besar ya? Ruby
Jangan-jangan dia nil. Nil atau enggak? Gini aja. Ya, keluarin aja nilainya apa. Mana nilainya? Enggak keluar ya. Dulu nilainya harusnya adalah salah. Ini, Pak. Makan. Saya salah. Halo, halo. Iya, salah ini tadi di deploy. Sekarang gimana? Oh ya, ini udah. Udah. Bikin saya bingung. Kalau lo ya, udah benar karena... tapi hasilnya salah tuh agak gimana gitu. Penasaran. Oke. Okay. Tapi udah. Berarti udah ya, case close? Berarti udah, Pak. Oke, okay. Nah sekarang redeploy. Deploy ulang dengan cara git add, git commit, git push, terus trails db migrate. Gitu. Gitu. Jadi setiap perubahan yang kita udah yakin bahwa itu perubahan yang berfungsi gitu ya, yang lakukan seperti itu. Di projectnya. Gitu. Di berarti kalau gitu. Pingin ini, Pak, nggak cuma apa yang show doang, tapi misalkan yang sama anak-anaknya itu misalkan kayak edit kan masih dalam satu artikel ya. Nah, berarti ke tadi apa edit tadi? Tadi kalau nggak salah ada namanya edit di controllers edit. Nah itu dikasih nilai URL aktif gitu di situ. Kan tadi dia nggak dapat nilainya kan ya? Jadi semuanya ya, Pak? Semua yang diinginkan ya. Sebenarnya bisa bikin satu nilai. Yang before action itu loh. Kalau mau. Tapi ini khusus. Ini bisa. Bikin aja satu, Mas. Before action. Bentar. Ke atas coba. Nah, tulis di baris 4, before action, before underscore action, spasi titik 2, kasih nama, misalnya URL aktif gitu, kasih apa, link, ya apapun lah namanya, habis itu baru bikin, tapi ya agak beda dikit sama variabelnya tadi. Nah, kemudian enter dev bikin method yang namanya itu link aktif. Nah, baru isinya adalah URL aktif tadi. Isinya ini, Pak, jikap. Boleh. Kita sambil tes ya. Seharusnya penulisannya benar ya, maksudku. Cara logikanya begitu. Jadi sebelum semuanya dipanggil, link aktif ini dipanggil. Gitu. Udah. Terus sekarang coba lagi. Oh iya, ya. Benar, masuk edit. Oke, okay. Berarti penulisannya benar. Alhamdulillah. Berarti yang user juga berarti dibikin gitu. Ya, boleh. Dah demi, ini apa, Pak? Halo. Dan nomor mesut tak apa? Nah, apa? Jadi. Ya, layar siapa berikutnya? Harus. Hah, harus apa? Beda namanya, Pak. Iya, enggak juga sih kalau ini ngomongin beda. URL. Nanti ini sama URL aktif. Oh. Ya, enggak sih, cuma beda ya. Jadi sama semua ya. Benar.
Ini aja lah. Berarti sebenarnya ini nggak perlu berarti Pak, karena ya, karena udah semua kalau kayak gini sekarang udah semua ya, tapi dihapus aja Pak. Ya boleh, tapi saya malah jadi bingung ntar pembedanya diaktif atau enggak tuh apa. Kalau itu kan nilainya selalu true ya. Ntar. Oh iya. Lalu coba pindah lagi dari halaman bukan artikel ke halaman yang lain. Coba ya. Oh, artikel. Pindah ke user. Maksudnya dari browser. Di browser kan artikel dia true masuk akal. Kalau di tempat lain ke user? Ya, enggak aktif, Pak. Ya aktif karena namanya enggak ada. Iya benar berarti. Benar Mas tadi. Jadi ya, namanya ganti. Nama variabel tadi, URL aktif tadi bisa diganti. Oh iya. Di user namanya harus beda ya. Iya, user harus beda. Oke, gimana teman-teman yang lain sudah terinspirasi mungkin melakukan hal yang sama? Betty gimana? Udah sampai mana reinstallnya? Udah nginstall Rails Pak, tapi belum diisi. Nah, ayo mari kita isi. Belum disambungin ke Heroku juga. Ya, diisi dulu. Isi dulu proyeknya apa, bikin gimana? Bikin apa ya? Belum ya? Ini Pak, drop down-nya kadang bisa enggak? Kadang bisa diklik, kadang enggak. Oh, ini bisa. Belum beres loading ya mungkin. Kalau soalnya kalau itu di JavaScript. Dari buta ke JS ya, Pak. Kenapa? Iya, itu dia. JavaScript itu sering menjadi masalah di pertemuan. Ini kadang bisa diklik, kadang enggak. Ya begitulah Pak, saya juga merasakan demikian, akhirnya saya copot aja sekalian itu. Iya. Tapi ini lancar, maksudnya bisa fungsi ya? Sudah bisa sih. Alhamdulillah. Oke. Ya, silahkan redeploy. Dan submit form-nya. Jadi nanti kalau ada kerjaan, maksudnya dapat project gitu, ya seperti ini, kerjain, terus Pak, git add, nah, orang lain lihat di apa,
di URL-nya. Udah kayak gitu aja kan? Gitu selesai. Oke, berhubung tampaknya Mas Gesang sudah aman, apakah ada teman-teman lain yang masih perlu bimbingan, bantuan, pertanyaan yang perlu dijawab? Sampai mana? Sampai kita lihat satu persatu. Sip, tampaknya aman. Tinggal DB migrate aja, kemudian sudah. Sip, mantap. Oke. Okay. Makasih, Pak. Sama-sama. Oke. Okay. Yang buat siapa tadi? Kalau mau share screen. Ya, tampaknya belum ada yang share screen. Mas Yoga, gimana Mas Yoga? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Baiklah. Ya udah berarti. Beneran nih. Mbak Betty nggak perlu di ini. Bagaimana kayaknya? Minta diajarin yang. Yang mana ini? Ke itu. Yang ke. Aku boleh nggak, Pak? Boleh, boleh. Mana? Diulang nggak, Pak? Itu ngehubungin ke hero punya. Bingung. Silahkan. Muncul banyak nama-nama baru ya. Iya nih. Alhamdulillah. Makin bervariasi. Ya. Tampaknya. Ini gimana tadi, Pak? Sampai mana ini? Gimana ya sebenarnya? Ini udah bikin kayak gini. Terus kalau mau ngehubungin ke hero-nya. Di lokalnya udah nyala? Maksudnya udah berfungsi? Belum tak cek. Ceknya? Pakai go live, bukan? Enggak, bukan. Pakai, jadi, terlalu. Gimana? Projectnya, coba lihat di game file dulu. Jadi ini apa, pakai sebagai. Oke. Okay. Ini baru install. Baru install, berarti ini baru kosong ya? Iya, kosong. Oke, okay. Wah dia pakai import maps. Ini aja dulu apa? Baris 13 turunin ke bawah, di cut maksudnya. Baris 13 oh. Di situ, di cut. Ya. Taruh ke baris berapa itu 50 gitu tadi di bawah itu yang di bawah yang di dalam grup development test baris 52 ya berarti turunin ke bawah baris 52 ya oh ini 52 ya ditaruh di situ maksudnya sebelum end oh sebelum dimasukkan. Jadi grupnya itu kan mulai dari 50 sampai 53. Nah, kita di dalamnya. Sip. Nah,
Habis itu baru di bawah bikin sendiri namanya group production. Di bawah sendiri. Paling bawah tulis group titik dua. Kayak baris 70, tapi bukan tes, namanya production. Ya, setelah titik dua itu nggak ada spasi ya, langsung. Oke. Spasi do. Enter. Diisi dengan gem PG. Gem, tanda string, P dan G. Ya, terus ditutup dengan end di bawahnya. Seperti baris 75. Oke. Udah. Habis itu udah. Gimana ya? Sebenarnya ini agak nanti kalau error kita benerin aja. Ini di save dulu, habis itu baru bundle update. Di command di prompt. Command prompt. Ya. Di command prompt tempat ini ya. Ini aja, Pak. Iya. Oke, habis itu coba jalankan Rails S. Rails pasti S atau server. Oh, kan benar error. Gimana kalau pakai cara yang ini ya? Coba di cd titik-titik. Jadi ini diabaikan ya, project yang ini diabaikan dulu. Cd titik-titik di situ. Tulis cd. Oke. Kita bikin Rails yang baru ya. Komennya adalah Rails spasi new spasi nama aplikasi strip JavaScript strip ini tapi pakai saya tulis di kolom chat. Langsung mulai. Ini enggak apa-apa lah. Nanti diganti. Enggak apa-apa. Habis itu CD masuk ke nama aplikasi. Itu jadi nama folder ya kalau kayak gitu. Enter. Kemudian baru kita buka di ini pakai apa? Ke Visual Studio. Oh, iya. Oke, berarti itu. Tulis kode titik code titik kode titik kode code spasi titik kalau nggak salah ini ya enter oh nggak ada intinya adalah buka folder ini di Visual Studio biasanya sih itu bisa kenapa tadi belum bisa. Ya. Ya. Oke, sekarang buka gem file-nya lakukan kayak tadi. Karena pasti ada perlu diganti yaitu baris 13 yang isinya SQLite 3 dipindahkan ke group development test. Di cut, bukan di copy. Di cut. Baris 53. Kemudian tulis lagi grup yang baru namanya production yang isinya adalah gemnya adalah PG yaitu Postgres. Kenapa begitu? Karena kita akan deploy ke Heroku yang menggunakan Postgres. And
Kemudian sekarang ke command prompt untuk bundle yang update. Setelah di save. Save dulu, tadi belum save. Oh iya, lupa. Kalau udah, cobain dengan Rails S. Rails S adalah sintaks untuk menjalankan Puma server. Coba kalau udah nyala, ternyata nggak nyala juga. Oh iya, satu lagi yang belum dihapus. Mohon maaf, satu lagi ada di baris berapa ya? 11. Coba dibuka gem filenya di kode tadi. Di baris 30 gitu. Coba lihat. Nah, itu ada 39. 39, tolong dihapus setelah tanda koma. Hapus, nah ya, atau di komentar. Oh. Save, kemudian lakukan lagi. Ya, bundle update. Update. Ya, save, save dulu, save dulu. Udah di save? Belum ya? Kalau ada buletan di sebelah tanda file, itu tandanya belum. Kalau jadi X, berarti udah. Sekarang udah. Udah. Sekarang bundle update dulu. Seharusnya nggak muncul seperti yang sekarang. Ini memerlukan bootsnap kayaknya. Berarti CSS bootsnapnya 1.3 ya. Oh, lancar ya? Oke, aman. Alhamdulillah, berarti sekarang bisa ngoding. Kita lihat di browser dengan localhost 3000 portnya. Browser. Ya, keputus. Silahkan saya screen lagi, teman-teman. Dan terjadi lagi. Oh, ini betul sudah datang. Oke. Tuh, foto ramen tambahin kontennya. Nah, ini udah nyala berarti. Berarti sedang empat namanya. Jadi sekarang lakukan apa? Mau bikin apa? Mau bikin, ngehubungin ke Heroku-nya dulu? Ya. Untuk ke sana, ini akan jadi error. Kenapa? Karena belum punya halaman depan. Ini bukan halaman depan. Ini default-nya dari Rails yang nggak dianggap pada saat production. Gimana dong? Kalau gitu kita harus bikin sebuah view atau dari controller. Jadi, kita harus ketik di command prompt Rails generate controller. Misalnya, nama controller-nya home. Jadi, Rails generate controller home dengan method index. Ini di exit dulu. Caranya boleh di exit, boleh buka command prompt baru. Tapi yang jelas masuk ke folder yang sama. Mungkin ada cara yang lebih akurat, yaitu ke folder yang ini, Mbak. Yang apa namanya? Di Visual Studio-nya. Itu ada terminal paling atas.
Ya, new terminal seperti ini juga boleh. Jadi di sini rails generate controller form index. Form spasi index. Home. Nama controllernya home, home, rumah, home. Spasi index. Ya, gitu. Maka nanti akan terbentuk home controller dan home folder untuk view index. Controllernya jadi ada home, kemudian di view jadi ada home untuk isinya index. Nah, disitulah kita tulis misal index. Nah, ini halaman kita apa-ngapainnya. Nah, tapi sebelum nyampe sini dia itu melalui route. Jadi kita buka dulu route. Route itu ada di folder config, terus kemudian route.rb. Ya, itu. Nah, ini dijadikanlah home tadi sebagai halaman pertamanya. Caranya baris 6, root, itu tulisan articles-nya dijadikan home. Jadi dia aksesnya ke home index. Root-nya dibiarkan, tapi dibuka komentarnya betul. Articles-nya jadi home. Sip. Kalau gitu kita bisa cek dulu di browser apakah benar dia menuju home index dengan cara merefresh, kemudian baru kita deploy. Nah, berarti ada yang salah. Permission denied karena file to training salah nama kayaknya. Di refresh lagi. Di refresh lagi juga. Ini udah. Belum selesai berarti tadi. Nah, sekarang bisa dimatikan servernya dengan Ctrl X atau C, kemudian lakukan git init di situ. Kemudian daftar Heroku. Yang server, yang ada bukan yang itu. Yang ada RLSS ya, matikan supaya git-nya Ctrl X atau C. Yes. Kemudian git init. Git spasi init. Oke, kemudian Heroku login. Oke. Berarti belum diinstal Heroku-nya ya? Nah, berarti kita ke folder lagi. Kita daftar secara manual lewat website, kemudian download Heroku application. Ini udah daftar. Daftar, oh, kalau gitu belum downloadnya. Ada di deploy, folder apa, menu deploy. Lihat bawah, itu ada yang perlu diinstall di bawah logo install Heroku. Itu di atas lagi. Heroku CLI, nah itu dia. Ini tuh. Ya, itu diinstal dulu. Yang paling bawah ada gambar Windows-nya. Install the Heroku CLI. Nah itu 64-bit installer. Oke. Pak lama. Biasa itu. Jadi rencananya mau bikin apa, Mbak? Itu sih, Mbak. Itu aku.
Okay, don't stop. Udah. Jadi kayaknya udah. Mau ngulang lagi? Boleh. Enggak, ya gimana? Ya, cara memastikannya adalah dengan menuliskan refresh ENV di command prompt manapun, refresh ENV, jadi disatukan, environment ENV, huruf E bukan I, ya enter. Oh berarti, oh ya oke, okay, baiklah, ini nggak ada ya udah tutup aja. Kalau kayak gini berarti comment prompt-nya harus ditutup. Biasanya refresh ENV bisa berfungsi untuk melakukan reload comment prompt-nya tanpa harus tutup buka. Itu tujuannya. Ya, sekarang kita ngecek dengan cara Heroku spasi versi gitu ya. Spasi version. Ya. Nah, Heroku-nya belum ada berarti. Tadi udah. Jadi kayaknya udah reinstall. Apa ya? Ini, Pak. Error kurang komen. Coba dipencet aja dulu. Oke, dia ada berarti. Enter aja. Enter. Berarti tutup aja dulu semua comment prompt-nya. Jalankannya lewat ini aja. Task manager, coba task manager. Bagian mana, Pak? Klik kanan di taskbar. Itu di atau Control X, Pak. Control X lagi, Window X. Sorry. Nah, itu ada task manager. Udah. Habis itu pencet more details. Temuan file. File. Ada file di ujung. Oh. Run new task. Nah, tulis CMD tapi centang. Create task with administrative privilege. Oke. Okay. Nah, kemudian baru coba di situ Heroku-nya. Sintaks Heroku-nya. Heroku login misalnya. Oh, bisa berarti. Udah ya, bisa. Exit dulu, karena bukan foldernya bukan di situ. Q, Q, pencet Q. Ya. Login, Pak. Iya, login sih. Enggak. Cuma foldernya ganti. Emang udah login? Kan belum login. Login dulu. Confirm. Oke. Pencet later. Oke, udah selesai. Tutup aja browsernya. Supaya nggak lemot. Ctrl X dua kali. Oke, kemudian kembali ke masuk lagi dari command prompt tadi ke browse, ke folder project-nya. Ya. Langsung buka VS Code aja. Ya. Kalau memang sudah nyambung. Coba dengan Heroku create, kok misalnya jadinya belum ada. Coba deh, coba aja. Kalau dia udah terrefresh, ada. Nama aplikasinya yang nanti jadi subdomain di Heroku.
Tapi ini nanti kalau misalkan diganti, boleh beda, boleh beda. Ulang. Ya, ini Heroku create nggak harus tulisan nama aplikasi, tapi apapun namanya yang jadi http betty.com juga nggak apa-apa. Huruf kecil, huruf kecil. Huruf kecil dan pakai tanda strip kalau mau pisahin apa? Kata-kata. Oke, okay, udah. Ya udah, berarti di enter. Nah, ini masalahnya tadi Heroku-nya belum terdeteksi sama command prompt. Jadi dibukanya lewat yang tadi, yang command prompt yang tadi. Ini. Sekarang C, saya tadi itu namanya CD users garis miring Betty Indrawati garis miring nama aplikasi. Pencet tab aja, use US terus tab. Enggak bisa. Tombol tab enggak bisa, users. Enggak. Oke, okay. Terusin aja users garis miring. Enter dulu deh. Enggak, cdc titik dua user, sorry, cd spasi c titik dua garis miring dulu. Nah, ya masuk dulu entar. Nah, baru cd betty, jadi nama aplikasi b, baru type, ini harusnya bisa. CD dulu, CD nama aplikasi. Nah, baru di sini lakukan Heroku create tadi. Enter. Kemudian, oh sudah ada yang pakai. Ternyata namanya populer ya. Oke. Okay. Habis itu sekarang git init sama git add. Terus git commit. Git add spasi titik. Udah enter. Kemudian git commit. Tentang ada yang lupa, tapi cobain aja itu git commitnya harus ya jadi kesini ya. Kursornya ke bawahin, pencet apa tanda panah ke bawah ya, itu salah satu di komentarnya dimatiin, di delete. Backspace atau delete itu tanda pagar yang warna biru itu. Oh, ini. Ya, tadi mbaknya nggak nulis ini. Ini akan terjadi kalau tidak menuliskan string di commit. Ya, jadi nanya, ini commit ini untuk apa? Nah, quit aja kalau memang nggak ini. Ctrl X atau C. Key A, oh ya itu tadi, titik dua, key A, tanda seru. Q, A, tanda seru. Enter. Oke, okay, jadi lain kali
apa yang lengkap. Misalnya gini, git spasi commit, jangan langsung enter, tapi spasi strip am, baru spasi string, tanda string, tanda petik. Nah, tulis komentarnya. Ini upload pertama misalnya. Lalu tutup tanda petiknya. Oke. Kemudian baru git push Heroku master. Cuma ada kemungkinan fail. Tadi kita belum modifikasi file database ya. Ya, rest configuration failed. Okay. Tapi dicoba dulu aja. Coba nyalain. Ke app Heroku-nya. Iya. Itu namanya kan? newappbt.heroku.app.com. Ya, kemungkinan besar nggak jalan ya. Tadi kita belum merubah database YAML-nya. Tapi itu saja yang mesti dirubah. Heroku.app.com. Namanya emang itu mewah ya. Oh benar. Oh berarti benar. Iya. Oke, sip. Ya udah, berarti. Udah bisa. Iya, makasih, Pak. Sip. Tapi ngomong-ngomong, cek dulu dong, saya penasaran di folder DB, folder config database YAML. Bentuknya gimana? Tuh ada database YAML, YAML. Ya. Adapter Scalite, production-nya. Mungkin karena belum nyambung ke database, nanti error. Oh iya itu. Itu nanti harus diganti ya, kalau ada error soal database itu baris 24 itu harus diperbaiki. Tapi sekarang dicoba dulu aja, dicoba bikin aplikasi untuk jadi kelihatan dulu. Ya. Silakan Mbak Betty. Kasih, Pak. Sama. Semoga tercerahkan. Teman-teman yang lain gimana? Alhamdulillah. Lanjutkan, tolong dikerjakan yang belum ya. Ini ada teman-teman kita yang lain. Rahma Rozak. Gimana, Kang? Muntas Mutakin. Gimana? Mas Agus. Yang belum bersuara. Mas Esa, udah. Mbak Imana gimana? Kalau JS itu berarti suaranya hilang. Kalau JS itu dimasukkan di enggak kedengeran. Ada yang dengar? Atau saya aja. Enggak ada suaranya. Suaranya hilang. Iya, suaranya. Nah, sudah. Gimana? JS itu kalau di application bisa ya, Pak? Application. JS-nya itu naruhnya di mana ya, Pak? Apa harus di style gitu?
Nah, coba buka aja di share screen aja. Itu harusnya ada di layoutnya atau di file view-nya masing-masing. Coba. Okay. Share screen ya. Nah, itu udah ada. Saya kan masukkan ini. Oh, oke. Okay. Kalau mau itu di sini. Berarti baris 76 sampai 90 ini salah tempat, harusnya di dalam body. Kalau ini mau ada, berarti di cut masukin ke baris 70. Ya, gitu bisa. Oke. Oh, belum connect. Belum connect emang. Connect-nya itu yang aduh masih bingung. Jadi function berarti pakai jQuery ya? Coba ini tapi belum terkoneksi untuk ke view-nya. Yield-nya ada di mana? Jadi application HTML ERB yield-nya mana? Kok nggak lihat? Oh. Oh di atas ya, ya benar. Preview EMK emang ada. Ini aja sih Pak nama ininya. Ya tapi itu kan dia nyari dokumen on click preview EMK. Emang preview EMK ada? Oh, belum. Nah, kan dia baris 73 itu artinya adalah jika preview IMK diklik. Berarti preview IMK-nya harus ada duluan. Kelas yang bernama preview IMK. Itu ada di tadi. Oh ini. Nah, tapi cuma ini belum koneksi mau melihat ke gambar preview-nya, cuma belum pas. Maksudnya supaya bisa lihat gambar tuh lihat gambar yang ini. Oke. Cuma belum terkoneksi dengan benar. Coba klik kanan di browser, lihat konsolnya, inspect, klik kanan inspect, konsolnya lihat, itu. Misalnya pencet aja, nah itu. Itu maksudnya ya. Nah, dari situ berarti cara nulis itu ada yang salah. Berarti itu yang tadi ya kita copy itu kan. Oh, yang tadi dipindah tadi. Cuma yang ini itu belum manggilnya belum tepat ya, Pak. Untuk memanggil ke view-nya. Gambarnya. Ke gambarnya maksudnya. User image, post user image name. Kalau itu coba lihat di HTML tadi, maksudnya di browser. Klik kanan di salah satu elemen tadi yang Zaidan atau apa gitu yang seharusnya ada gambar itu. Di situ. Oke, klik kanan. Tulisannya user image garis miring 2 JPEG. Oh, itu pasti salah soalnya. Harusnya apa? Nyoba yang lain.
Nah, maksudnya harusnya petnya gimana? Inginnya itu ini jadi preview gambarnya saja yang ini. Maksudnya lihat gambarnya cuma mau ngambil gambarnya ini saja. Kayak tampil gitu loh Pak, kayak modal nanti preview. Ya, cuman tadi rekanan satu-satu ya. Jadi pada saat dipencet lihat gambar seharusnya JavaScript tertentu terpanggil. Itu dulu deh. Nah, kita ke tadi apa? Script JavaScript-nya tadi. Yang tadi yang di mana? Di bawah. Nah, itu coba tolong dihapus bukan dihapus, di komentar dulu semuanya. Enggak, maksudnya yang di dalam skripnya aja. Skripnya sih dibiarin. 72 sampai 84. Oke, nah kita pastikan dulu ini dipanggil, itu dulu aja. Oke, jadi coba baris 73 di copy. Ya, ya benar. 72 sampai 73 di copy ke atasnya gitu. Ke bukan, sini, maksudnya Pak. Ke baris 72-nya. Bikin oh, lagi 72. Tapi di paste. 71 di enter, jadi 720. Ya, nah, kemudian paste. Oke, okay, baris 73 dibuka. Terus ini di enter lagi, jadi baris 74-nya baris baru. Kemudian kita tutup dulu kurawalnya. Satu lagi. Tanda kurung biasa. Kemudian titik koma. Ya, kemudian kita isi baris 74 itu, di enter lagi. Itu kan tutupnya ya. Nah, maksudnya 74-nya yang turun. Oh. 74-nya yang. Oke, baru kita isi di situ misalnya apa? Tulis console.log misalnya terpencet gitu. Cuma ngasih tahu bahwa emang bisa dipencet. Nyampe nggak gitu masuk ke situ. Console.log. Console.log dan kurung tanda string kurung string. Ya, itu misalnya terpencet ya, bisa dipencet. Sampai situ dulu. Oke, udah. Coba di save kemudian dijalankan. Jadi load dulu, refresh karena ini JavaScript sangat-sangat perlu. Refresh, kita lihatnya di console. Pencet. Itu apa? Not find by identifier. Oh ya, karena cara komentarnya JavaScript bukan pakai tanda agar, tapi seperti tapi apa coba, garis miring, enggak garis miring ini ya Pak, garis miring ya? Itu kayak yang baris 84 garis miring dua kali. Ya, ya, gitu. Ya, tapi semuanya. Iya.
Itu biasanya kontrol garis miring bisa langsung. Enggak. Oh, enggak. Ini editornya, Pak. Iya. Maksudnya belum tahu. Saya juga lupa. Biasanya sih gitu. Oh ya, itu bisa dicoba, tapi itu pastinya di CSS. Kalau di JS bisa gitu ya, multiple block. Cobain. Ya betul, pakai tanda garis miring bintang juga dicoba nanti ya. Tapi ini udah selesai, save aja, coba kita lihat. Ada yang error after function body baris itu. Dipencet tulisan itu yang indeks sebelah kanan, ada paling pojok kanan ada indeks 441. Nah itu dipencet. Nah itu maksudnya berarti karena baris 427 belum ditutup, Mbak, berarti. 427, coba buka editornya. Baris 76 di sini berarti sekarang. 76. Kurawal. Bukan, kan. Tutupnya, tutup ini. Kan tadi ada dokumen ready. Jadi kurawal bukan tanda komen. Kurawal tutup. Kurawal tutup, kemudian kurung tutup. Ya itu. Kan kelihatan tuh pasangannya tuh udah diblok tuh sama dia. 76 sama baris 72. Nah, sekarang yang belum adalah tanda kurung biasa yang ditutup. Kurung biasa, kemudian titik koma. Ya, kayak gitu. Tutup aja, browsing, baru browse. Nah, sekarang dollar not defined, berarti jQuery-nya nggak ada. Ini Mbak pakai. Pakai library yang tidak ada. Berarti lepas. Berarti udah pakai yang native aja. Berarti pakai dokumen active listener aja. Gimana, Pak? Caranya. Add event target listener. Caranya ini nih. Aku ketik. Ini dokumen add event listener. Itu aku tulis di kolom. Ini diletakkan di mana? Di mana, Pak? Mengganti baris hampir semua. 72 semua ya? Ya, semuanya. Pada dokumennya aja. Enggak semuanya. Ya udah benar-benar beda. Oke. Sampai 73. Jadi bikinnya begini kali, Mbak.
Iya. Gini aja. Bah, pertama dokumen get element by ID dulu by kelas ya. Oh, by kelas aja. Mbak ID. Berarti Mbak dokumen ID ini dulu. By class name ya. Bentar. Enggak apa. Namanya class name ya, get element by class name. Jadi mbaknya ke tulisnya gini.